Boleh wawancara, Pak? Boleh, Mas. Mau tanya apa, Mas? Silahkan. Saya ini hanya seorang pemulung. Mau tanya apa, Mas? Tadi sedang mencari apa, Pak? Ya, mencari rosokan aqua-aqua seperti ini. Gelas-gelas minuman. Buat makan, Mas. Nah, kalau sehari penghasilannya berapa, Pak? Ya, tidak tentu, Mas. Kadang ya 50 ribu, kadang ya 70 ribu. Soalnya cari rosok itu ya tidak mesti. Kadang ya dapat sedikit, kadang ya dapat banyak. Tapi kalau saat ini ya menurun, Mas, karena virus corona. Bagaimana harga rosok saat ini, Pak? Apakah terpengaruh oleh virus corona? Harga rosok saat ini hancur, Mas. Seperti hati yang ditinggal oleh mantan. Hancur, Mas. Seperti hati yang ditinggal oleh mantan. Apa pesan-pesan Anda untuk para pemulung se-Indonesia? Ya, kepada seluruh pemulung ataupun bakul rosok di Indonesia dan sedunia, harap bersabar, ini ujian. Semoga badai ini cepat berlalu ya, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi, Mas? Udah, Pak. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Sebagai pesan terakhir kepada seluruh warga negara Indonesia, lebih baik menjadi masyarakat yang hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah masyarakat. Mantan boleh berserakan, tapi sampah jangan. Ayo lanjut. Lebih baik menjadi masyarakat yang hidup dari sampah daripada menjadi sampah masyarakat. Iya, toh.